area si kendil. Nah, keadaan seperti ini masih udah ada matahari tapi masih mendung. Pemandangannya cukup bagus juga, tapi masih dalam proses pembangunan kayaknya. Gunungnya belum kelihatan, kabut masih. Padahal sekarang udah jam 9, panas juga. Pembangunan. Pembangunan objek wisata baru ini, rest area. Jalannya nanjak terus. Udah mulai angetan dikit, udah ada matahari. Tanjakan-tanjakan. Pembangunan, padahal panas sudah keluar, tidak agak mendingan. Tadi pagi kita pas jam 6 kemarin itu masih berasa dingin banget, kabut masih gelap. Gunung juga udah nggak kelihatan, ketutup. Oke, area ini udah bagus. Masih dalam proses pengerjaan. Jalan itu agak rame. Kalau hari-hari biasa ya ada 1-2, mungkin gak terlalu penuh banget.
Wah, ini di belakang kita ada lembah kan? Ini mobilnya. Rest area di sepanjang jalan ini cukup banyak. Nah, itu mobil udah sampai tinggi. Gunung yang latarnya masih tertutup awan, jadi nggak kelihatan. Torawi si kendil, gunung si kendil. Oke, nyantai dulu. Siang jalanan makin ramai. Tadi pagi jam 6 kita kesini masih sangat sepi sekali. Kelihatannya udah padat banget. Banyak yang berhenti di sini juga. Ambil istirahat. Tadi di daerah Tambi masih berasa dingin, kabut masih lumayan. Ada truk muat tembolek. Kalau tembolek namanya apa, Mak? Tembolek. Tembolek apa? Buat bahan biasanya buat bahan. Nah, ini kalau dilihatin lumayan juga muatannya. Mobil pinter juga nggak mau ngikutin itu. Mobil pinter juga nggak mau ngikutin. Muatannya berapa ton kira-kira? Soalnya ini masih kira-kira berapa ratus meter itu jalan menanjak terus. Lumayan juga. Oke, mari kita jalan dulu, lanjutin perjalanan.